Ya, pemirsa, Satgas Penanganan COVID-19 meminta kepada masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait dengan uji klinis dan berkembangnya informasi tidak resmi terkait dengan harga vaksin COVID-19. Masyarakat diminta menunggu informasi resmi dari pemerintah. Berkembangnya informasi terkait vaksin COVID-19 di kalangan masyarakat membuat juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito memastikan pemberitahuan aspek vaksinasi yang bersinggungan dengan masyarakat akan didiseminasikan secara transparan dan bertahap sehingga jika belum diumumkan secara gamblang oleh pemerintah. Masyarakat diminta bersabar khususnya cermat dalam memilah informasi perkembangan penanganan COVID-19. Hingga saat ini, pemerintah masih menyelesaikan tahapan pengembangan uji klinis fase 3 yang dilakukan di Universitas Pajajaran di Bandung, Jawa Barat. Adapun COVID-19 merupakan infeksi yang baru dan saat ini para ahli dan ilmuwan di dunia sedang melakukan riset untuk mencoba mengenali karakteristik virus penyebab COVID yang digunakan sebagai dasar pengembangan vaksin. Wiku memastikan hingga kini belum ada negara di dunia yang sudah memproduksi vaksin COVID-19 secara massal. Sedangkan Indonesia juga terus melakukan upaya pengadaan vaksin ataupun produksi vaksin secara mandiri yang dilakukan secara hati-hati. Oleh karena itu, Presiden telah mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Penting untuk diketahui, hingga saat ini belum ada negara di dunia yang sudah memproduksi vaksin COVID-19 secara massal. Sampai saat ini, Indonesia terus melakukan upaya untuk melakukan pengadaan vaksin ataupun memproduksi vaksin secara mandiri. Dan melihat peran penting dan dampak yang nantinya diberikan oleh vaksin COVID-19 ini terhadap upaya perlindungan masyarakat, maka proses pengembangan vaksin maupun vaksinasi perlu dilakukan secara hati-hati, namun tetap tanggap terhadap perubahan yang sangat dinamis di masa pandemi ini. Setelah penjelasan alur vaksinasi ini, diharapkan masyarakat dapat mendukung pemerintah secara penuh dan tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, masyarakat juga tidak perlu khawatir akan kelompok prioritas penerima vaksin. Pemerintah tetap mengupayakan pemerataan penerima vaksin nasional untuk menciptakan kekebalan komunitas atau herd immunity. Wiku menambahkan saat ini ada beberapa kandidat vaksin yang sedang dikembangkan pemerintah, termasuk vaksin merah putih yang dikembangkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Sedangkan kandidat vaksin hasil kolaborasi dengan kerjasama pihak luar negeri, diantaranya Bio Farma dengan Sinovac dari Tiongkok, Kimia Farma dengan G42 dari Uni Emirat Arab, dan Kalbe Farma dengan Genesine dari Korea Selatan. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, Adi Eksternal.